10 gaya hidup anak muda Arab Saudi yang menarik perhatian Anak muda di setiap negara pasti memiliki gaya hidup masing-masing, termasuk di Arab Saudi. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Arab Saudi memiliki budaya yang beragam, termasuk gaya hidup anak muda yang cenderung mewah. Gaya hidup anak muda di Arab Saudi memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda dari anak muda di negara lain, Berikut ini 10 gaya hidup anak muda Arab Saudi yang menjadi sorotan dan menarik perhatian dunia. Audio jungle. Audio jungle. Satu, sholat tepat waktu. Arab Saudi adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Bagi anak muda Arab Saudi, sholat tepat waktu ketika azan berkumandang menjadi prioritas utama. Hal tersebut patut diacungi jempol dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama dalam kehidupan mereka. Bagi umat Muslim, praktik solat merupakan bagian yang sangat penting. Anak muda di Arab Saudi tidak hanya menjalankan kewajiban solat, tetapi juga memperlihatkan kecintaan mereka pada agama dan nilai-nilai Islam. Mereka menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan ibadah. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, mereka rela menghentikan berbagai kegiatan ketika mendengar bunyi azan dan langsung menunaikan ibadah. Kebiasaan tersebut juga dapat menginspirasi generasi muda lainnya untuk lebih memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupan. Selain itu, kebiasaan sholat tepat waktu juga dapat mempengaruhi gaya hidup sehat dan produktif. Anak muda Arab Saudi terbiasa dengan jadwal sholat yang ketat, sehingga mereka harus merencanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Hal tersebut dapat membantu mereka untuk lebih efektif dalam menyelesaikan tugas dan merencanakan waktu luang dengan lebih baik. Sholat juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi pikiran dan jiwa mereka. 2. Prinsip Habluminallah dan Habluminanas. Keharmonisan Habluminallah dan Habluminannas adalah prinsip yang dipegang oleh anak muda Arab Saudi. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, prinsip ini telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari di Arab Saudi. Anak muda Arab Saudi terbiasa untuk menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah dan pengamalan ajaran Islam, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia melalui sikap tolong-menolong dan berempati. Kebiasaan itu menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Prinsip keharmonisan Habluminallah dan Habluminanas juga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Anak muda Arab Saudi terbiasa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki perbedaan, baik dari segi agama, budaya, maupun sosial. Kebiasaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong integrasi sosial dan memperkuat persatuan masyarakat. 3. menganggap semua orang bersaudara. Anak muda Arab Saudi cenderung muda akrab dan menganggap semua orang bersaudara. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki sikap yang sangat ramah dan terbuka terhadap orang lain. Kebiasaan itu menjadi bagian dari budaya dan tradisi di Arab Saudi yang mendorong orang untuk saling berbagi dan peduli satu sama lain. Anak muda Arab Saudi terbiasa untuk menyapa dan membantu orang yang mereka temui, baik itu teman lama maupun orang yang baru dikenal. Kebiasaan itu memperlihatkan bahwa mereka tidak memandang perbedaan latar belakang sosial dan menganggap semua orang sebagai saudara. Hal itu dapat membantu terciptanya lingkungan yang inklusif dan membuka kesempatan untuk memperluas jaringan sosial. Kebiasaan itu juga dapat membantu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi. Anak muda Arab Saudi terbiasa untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai perbedaan. Sikap tersebut membantu mereka untuk memperluas wawasan dan memahami sudut pandang yang berbeda. Kebiasaan itu juga memperlihatkan betapa pentingnya toleransi dalam membangun masyarakat yang harmonis. 4. Anak muda perempuan mengenakan abaya. Abaya atau jubah berwarna hitam menjadi pakaian yang sering digunakan oleh anak muda perempuan di Arab Saudi. Hal itu menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Saudi. Abaya merupakan busana tradisional yang digunakan oleh perempuan muslim untuk menutup aurat, yaitu bagian tubuh yang harus ditutup menurut ajaran Islam. Namun, di Arab Saudi, penggunaan abaya hitam atau jubah panjang juga menjadi simbol identitas dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal yang diteruskan dari generasi ke generasi. Anak muda perempuan Arab Saudi terbiasa untuk memakai abaya hitam atau jubah panjang saat bepergian keluar rumah, bahkan ketika sedang berolahraga. Meskipun demikian, terjadi perubahan tren dalam penggunaan abaya hitam atau jubah panjang di kalangan anak muda perempuan Arab Saudi. Beberapa dari mereka mulai mengenakan abaya yang lebih modern dengan variasi warna dan desain yang lebih beragam. Namun, sebagian besar masih mempertahankan penggunaan abaya atau jubah panjang sebagai bagian dari identitas dan penghormatan terhadap tradisi lokal. 5. Status ekonomi tinggi. Memiliki status ekonomi tinggi dan bergaya hidup mewah menjadi hal yang biasa di Arab Saudi. Hal itu menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian masyarakat dunia. Berkat sumber daya alam yang melimpah khususnya minyak bumi, negara Arab Saudi memiliki perekonomian yang kuat dan stabil. Anak muda yang berasal dari keluarga kaya memiliki berbagai fasilitas mewah seperti mobil, properti, dan barang-barang branded. Mereka sering mengunjungi pusat perbelanjaan dan restoran mewah untuk menghabiskan waktu luang mereka. Anak muda juga sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berlibur atau membeli barang-barang mewah yang tidak tersedia di dalam negeri. Selain itu, mereka juga terbiasa menggunakan mobil dengan pengemudi pribadi untuk kegiatan sehari-hari. Namun, gaya hidup tersebut juga memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi negara. Kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin semakin membesar dan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Selain itu, ketergantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber pendapatan utama negara juga dapat mengancam stabilitas ekonomi di masa depan. 6. Berbisnis sendiri. Mayoritas anak muda laki-laki di Arab Saudi sudah memiliki bisnis sendiri dan giat bekerja. Seiring dengan berkembangnya zaman, anak muda laki-laki memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidupnya. Bisnis sendiri dan giat bekerja menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk meraih kesuksesan dan mencapai impian. Penting untuk dicatat bahwa kebanyakan anak muda laki-laki memiliki semangat yang tinggi dan mengutamakan kemandirian dalam bekerja. Mereka memilih untuk menjadi pengusaha karena memiliki kebebasan dan kontrol atas bisnisnya sendiri. Selain itu, menjadi pengusaha memberi mereka kesempatan untuk mengambil risiko dan berinovasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Kebanyakan dari mereka juga memiliki minat pada bidang ekonomi dan internet, sehingga bisnis online menjadi pilihan yang menarik kebanyakan anak muda laki-laki juga memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik dalam bidang perdagangan seperti parfum, kopi, pakaian, dan lain-lain. Hal itu memberi mereka keunggulan dalam mengembangkan bisnis online dan menjadi wirausaha di bidang tersebut. 7. Hobi koleksi mobil mewah dan trail mobil Koleksi mobil mewah dan hobi trail mobil di Padang pasir menjadi kebiasaan yang menarik bagi anak muda Arab Saudi. Kecintaan otomotif di Arab Saudi sangat erat kaitannya dengan kekayaan dan status sosial. Anak muda Arab Saudi yang memiliki banyak uang cenderung memilih untuk menghabiskannya membeli mobil mewah dan menikmati kegiatan olahraga trail mobil di padang pasir sebagai hobi mereka. Mengoleksi mobil mewah di Arab Saudi sudah menjadi gaya hidup dan simbol status sosial. Selain mobil mewah, mereka juga terbiasa mengoleksi mobil-mobil klasik yang mahal dan langka sebagai bentuk investasi yang bisa meningkatkan nilai jual di masa depan. Olahraga trial mobil di padang pasir juga menjadi hobi populer di kalangan anak muda Arab Saudi, khususnya laki-laki. Padang Pasir merupakan tempat yang ideal untuk menguji kemampuan mobil mereka dalam menghadapi medan yang sulit dan tantangan yang berbeda. Hal itu memberi pengalaman yang seru, unik, dan sulit ditemukan di tempat lain. Tidak hanya itu, olahraga trail mobil juga dapat menjadi ajang untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. 8. Bersepeda bersama Ketika musim dingin tiba, anak muda Arab Saudi terbiasa bersepeda bersama. Aktivitas itu menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati suasana dingin, segar, serta menjaga kebugaran tubuh. Tidak hanya itu, bersepeda bersama juga membuka kesempatan untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Anak muda Arab Saudi yang sering bersepeda bersama biasanya memilih rute yang aman dan dengan pemandangan yang indah. Beberapa di antaranya memilih untuk menjelajahi kota dengan sepeda, sementara yang lain memilih untuk menikmati alam di sekitar kota atau pedesaan. Bahkan, kegiatan bersepeda bersama sering dijadikan lomba atau maraton yang diadakan oleh komunitas sepeda lokal di Arab Saudi. 9. Makan malam bersama. Kebiasaan anak muda berikutnya adalah makan malam bersama. Hal itu menjadi tradisi yang sangat populer di Arab Saudi. Aktivitas itu menjadi momen yang dinanti-nanti, karena selain memenuhi kebutuhan nutrisi, makan malam bersama juga menjadi waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga. Pada acara makan malam bersama, mereka menjanjikan makanan khas seperti sate ayam, kurma, kunafa, dan kopi Arab atau tahina. Makan malam bersama menjadi salah satu budaya yang sangat dihargai di Arab Saudi, terutama di musim dingin. Biasanya, para pemuda dan keluarga akan berkumpul di rumah atau tempat makan yang menyediakan hidangan khas Arab Saudi. 10. Suka makanan manis. Gaya hidup anak muda Arab Saudi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan budaya global. Salah satu kebiasaan yang masih sangat populer adalah kegemaran makan makanan manis. Anak muda Arab Saudi suka menambahkan tambahan madu atau larutan gula pada makanan mereka, seperti roti, minuman, dan hidangan lainnya. Kebiasaan itu menjadi salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat Arab Saudi, terutama dalam hal memasak dan menikmati hidangan. Makanan manis merupakan bagian penting bagi anak muda karena memberikan rasa nikmat dan lezat pada makanan. Itulah 10 gaya hidup anak muda di Arab Saudi. Latar belakang dan kondisi sosial menjadi alasan utama yang mempengaruhi gaya hidup mereka. Kebiasaan positif anak muda Arab Saudi diharap dapat menambah wawasan dan menginspirasi banyak orang. Audio. Audio Jungle.